orang yang dapat taufik dan hidayah, dia sudah berjanji dalam sholatnya mengucapkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Orang ini dapat taufik hidayah karena istiqamah. Jamaah Jabodetabek untuk hadir pada acara Milad Majelis Musafa yang ke-22 pada tanggal 17 Februari 2018 sholat maghrib berjamaah di Monas, dan selesai acara dilanjutkan dengan ziarah kubro ke luar batang ke Habib Husin bin Abu Bakar Al-Aidrus.